Zona Merah Jawa Timur tanggal 11 Februari tahun 2021, Kota Madiun dan Jombang, total pasien COVID-19 Jatim, 119.479. Daftar Zona Merah Jawa Timur hari ini Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021 masih belum berubah daripada hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2020. Kota Madiun dan Kabupaten Jombang masih zona merah. Melansir dari suryamalang.com, jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 di Kota Madiun mencapai 1.201 atau naik 17 orang dari sebelumnya. Sementara, di Kabupaten Jombang, jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 3.729 atau naik 26 orang dari hari sebelumnya. Sementara, data total konfirmasi pasien COVID-19 di Jawa Timur bertambah 603 orang sehingga total saat ini ada 119.479 pasien. Dengan rincian aktif total ada 5.752 pasien, sembuh total ada 105.441 pasien dan meninggal dunia total 8.286 orang. Lalu, kota yang lain seperti Surabaya, Malang, Sumenep, Gresik, Sidoarjo masuk dalam zona oranye dengan risiko sedang penularan virus corona atau COVID-19. Kabupaten Pacitan, Sampang dan Pamekasan masuk zona kuning. Hingga saat ini, tidak ada daerah di Jawa Timur yang masuk dalam zona hijau.